Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta salam Tanah Jawi. Alhamdulillah bertemu kembali pada malam hari ini. Kita remaja ada rencana suatu perjalanan, yaitu menuju ke pemakaman masih di wilayah kita remaja ini. Ini akan seperti apa perjalanan ini? Kita ikuti bersama-sama. Sekali ya, karena dalam perjalanan kita remaja bertemu dengan rekan-rekan dari wilayah Kompong ya. Kalau tidak salah tadi apa ya, ada pelontos-pelontos channel atau apa ini, kurang belum kenal ya, nanti kita akan berkenalan di sana. Karena kebetulan mereka juga penasaran sekali dengan wilayah kita remaja. Kita temui beliau-beliau ini. Selamat malam ya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mas apa? Dharma Aji. Dharma Aji. Kita dari mana ini, Mas? Dari Gombong ya, Mas Dharma Aji. Jadi kita memang sedang nge-vlog istilahnya, bikin video untuk YouTube. Kok bisa kebetulan ya ini? Ini ceritanya gini, kita kan tertarik dengan sejarah Bulu Pitu. Ini tapi ternyata kok malah sampai ke tempat ini dan kita belum ketemu yang namanya Bulu Pitu. Benar ini sih jalannya gitu. Benar sih, emang benar, cuman sekarang musimnya apa ya, masih dalam kondisi Covid ya. Iya. Jadi agak-agak sedikit sulit untuk menuju ke sana untuk saat ini. Jadi harus direncanakan matang-matang untuk misalnya dari siang atau gimana misalnya. Kita harus menemui kepala desa. Biasanya kepala desa juga loh kalau jauh. Terus Juru Kunci itu udah pasti. Iya. Ya mungkin waktunya ya. Bisa ditunda lain waktu barangkali atau gimana ini. Ya terserah dengan sih. Ini maaf ya, Mas Dharma Aji. Iya. Kalau mungkin jenengan kelihatannya juga sama-sama ini, bikin channel juga. Sama, benar. Emang lagi kelihatannya banget ya, kepengen banget. Dari kemarin rekan-rekan kita pengen suruh bikin konten malam. Jadi ini berusaha untuk menyajikan yang terbaik untuk mereka-mereka ini. Jadi pas beneran ketemu Pak Onjen dengan gimana kalau kita mending jalan bareng aja ini. Kita kolaborasi. Saya tanya channelnya apa tadi? Channelnya apa? Dharma Aji Channel. Dharma Aji Channel. Nah, kalau dengan apa ini? Donat Plontos. Oh, Donat Plontos itu. Donat Plontos, donat biasa, Plontosnya PLONTHOZ. Kita mungkin bisa kolaborasi sekalian ya, Mas. Iyalah, teman-teman yang Donat Plontos penduduk sini ya. Ini ketika dalam perjalanan kita ke Bulu Pitu, kita maaf ini kesasar, dalam arti udah kemalaman kita ketemu Mas Dharma Aji ya. Iya, yang kebetulan lagi. Beliau mempunyai konten juga, misteri juga ya. Hampir-hampir sama ya karena kebetulan satu center, ini, satu misteri. Iya. Jadi mungkin kita bisa masukan dari Mas Dharma Aji kita untuk mengpending ke Bulu Pitu. Ini malah kita diajak. Ini recommended kemana ini? Mau kemana? Ini ada ya, ada Mas Dharma Aji, monggo. Ini rencana saya kan mau ke pemakaman umum ya, pemakaman si Aglik. Jadi dulu emang di sini ada salah satu tokoh. Iya. Tokoh termasuk penyebaran agama Islam ya, jadi di situ jadi diperebutkan antara tiga desa. Ya. Nah, terus maaf, ini peristiwa pernah nggak terjadi sesuatu atau fenomena apa yang pernah yang tidak maksudnya tidak masuk akal. Jadi begini, kalau di sini baik di penguburan ini intinya di Kaliputi ya. Biasanya kalau ada orang yang mau meninggal itu ada ledakan seperti itu, sering terjadi seperti itu. Jadi mungkin ada tanda seperti itu dulu. Iya. Itu sering terjadi, mungkin karena orang yang mau meninggal, orang khusus istimewa atau gimana, saya kurang tahu ya untuk kali ini. Tapi setiap ada orang meninggal, biasanya seperti itu, ada tanda ledakan seperti itu. Bunyinya keras apa enggak? Seperti dentuman meriam, seperti itu. Luar biasa. Lumayan, iya. Ini menarik ya, pemirsa, kita kupas. Saya penasaran. Ini ada spot menarik. Terima kasih, Mas. Kita tidak ingin berlama-lama seperti ini. Kita langsung saja, monggo, Mas Dharma Aji ya. Panjenengan yang tahu persis ini. Iya, karena warga sini. Mas Dharma Aji yang sama. Saya merasakan kaki sampai kepala luar biasa. Benar ya? Betul sekali, menurut dengan. Iya, ini saya terasa kayak... Sama. Ini malah. Ini. Oke, benar. Benar sekali. Karena apa? Anda melihat di sini ada sebuah pohon apa? Pohon serut, Pak. Pohon serut yang sangat besar. Serut ini pemirsa ini. Nah, ini. Ini memang saya juga merasakan ini tenaganya mulai kaku. Saya biasanya kalau kaku ini kencang. Biasanya ini tebal.
Sosok-sosoknya ada ini Om Bio. Ini campur semua. Oh, pancang campur ini. Enggak hanya satu jenis tapi banyak. Apa harus disebutan? Yes, mas, harus aja sebutan ya. Gerondong ya. Harus silakan jenengan boleh. Ini kan kita sama-sama. Iya. Sama-sama. Kalau yang saya lihat yang itu ada genderwonya, ada pocongannya, kuntinya, jenis itu. Komplit kan? Gimana, Mas? Oke, ya benar emang seperti itu keadaannya. Waduh. Itu sekarang lagi ngapa ngeliatin kita, Pak? Aduh, ya otomatis. Tapi enggak merasa terganggu ya. Masalahnya nyun sewu ya, kita biasanya pakai UV rampe. Oh. Seperti itu, Pak. Ya sebenarnya beliau-beliau ini mereka ini ya agak terganggu juga ya keadaan kita ya. Mau apa sebenarnya kita? Kita kan bagi mereka kayak kita orang asing enggak bisa apa sih. Iya, mungkin untuk kita mati mungkin sudah enggak asing lagi. Iya, orang asing. Tapi auranya tetap kuat banget ya. Tetap tergesekan sama kita. Iya, seperti prinsip nih. Ini baru di perjalanan loh. Waduh, nanti kita sampai ngebung jam berapa ini? Lagi nih di sini nih. Oh ya, ini bukan bohong ya lo. Ini iya, apa disebutkan saja. Oh, waduh, sama lah ini seperti itu kan, jenis itulah. Oh, gerondong ya, mungkin ini tapi kuat banget ya. Iya, tapi kuat sana tadi lebih besar dikit lah. Iya yang di awal tadi karena lebih banyak di sana. Oh, sama nih, masih mau lanjut ke pemakaman atau cukup di sekitar sini? Oh, manut. Lanjut. Lanjut. Ini semakin saya tertarik sekali, Mas. Oh, begitu. Ya, maaf, maksudnya ada acara lain enggak ini, Mas? Enggak sih, maksudnya ya, kasihan jenengan kan. Ya mohon maaf ya. Sekalian, ya. Untuk penglihatan jenengan agak oh, iya. Ini kan. Iya. Maksudnya jalannya susah. Oke, okay, yuk. Gimana? Enggak apa-apa, yuk. Enggak apa-apa. Seperti ini. Oh, di sana. Bisa. Ya seperti ini terus. Kita sudah memasuki ke wilayah pemakaman umum yang kita sebutkan tadi. Gimana auranya menurut dengan? Ya, di awal menarik sekali. Sangat menarik yang di sana. Tadi pekarangan sana ya. Awal juga hampir merata lah ya. Dalam arti titik-titik itu enggak beda apa jarangnya kalau jauh tapi ada. Ya hampir betul merata sekali. Inilah desa Kidar Mahaji yang sangat dingin. Belum lagi sampai ke Bulu Pitu. Kali Putih tadi ya, Mas. Iya, ini baru salah satu perdukuhan, belum nanti kalau kita ketemu kali. Bahkan yang kita sebutkan tadi, jasadnya sampai di berebutkan tadi ya. Oh, jadi ada beberapa desa atau tempat yang menginginkan beliau di makam. Iya. Langsung ke itu ya. Di sebelah sana ya, paling pojok kayaknya nggak salah ya. Merinding Mas ya? Ya bukan cuma merinding loh. Kayaknya penuh-penuh dia kemalasan. Penuh seni ya? Seperti Mas. Ada gempa. Yang saya rasa seperti ada gempa. Kita selalu goyang-goyang. Goyang, kayak ya? Goyang seperti itu ya perasaan saya. Ini barisan di situ tapi. Iya. Ya. Ini ya? Iya, kayak gempa. Aduh ini komplit ini menyeluruh ini, mulai di sini nih. Tapi ngomong kayak gempa kok menyeluruh. Iya biar ngerasain, masa cuma saya aja yang ngerasain. Terima kasih ini sejarahnya. Ya teman-teman, gini Kidar Mahaji berada di tengah-tengah pemakaman si Aglik ini. Ini kebetulan sekali ya tadi karena kita bertemu dengan YouTuber juga dari arah Gombong ya. Jadi yang tadinya mau ke Bulu Pitu ternyata kita bertemu di tengah jalan. Berhubung sudah kemalaman, saya ajak sini. Dan beliau masih menyusuri
makam-makam ini ya, maksudnya apa-apa saja yang ada di sini. Jadi Kidar Mandi di sini hanya jadinya kita jadi seperti menemani beliau-beliau ini, karena ya walaupun bagaimana beliau ini juga mereka itu bukan warga sini, jadi Kidar Mandi termasuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan di malam ini. Kita ikuti terus bersama-sama beliau. Identifikasi ternyata iya. Tadi saya melihat ada terbang sosok laki-laki eyang iya, lah ya, yang termasuk di belakang saya tadi. Iya, tadi beliau ini. Nah, iya, itu. Betul. Berkarama, auranya sangat luar biasa sekali kan, Pak? Iya, berkaromah dan dia apa ya? Kayak berwibawa sekali. Iya, sangat-sangat kuat sekali. Apa mungkin menjadi tuntunan ya istilahnya ya? Iya, dia soalnya termasuk penyebar itu. Agama sih. Oh. Ini kuat main daya ini. Kuat positif ini ya. Positif, oh, iya, auranya sangat, positif. Sangat positif sekali. Positif untuk sebagai tuntunan kita hidup di dunia akhirat. Iya, makanya ini kan sekaligus mengenalkan juga untuk anak cucu saya, mungkin enggak tahu bahwa di pedukuhan ini khususnya pedukuhan Jogomertan ya, untuk pedukuhan ini, makanya di sini disebut Ki Joko Liman karena pedukuhan ini juga cukup bertahan. Saya yakin sekali itu adalah termasuk yang mendirikan wilayah sini juga dulu. Yang berkso, nah, jadi biar anak cucu kita tahu bahwa di sini ini termasuk ada waliullah lah, termasuk yeah. Ikut menyebarkan agama Islam ya, pada saat itu ya. Siar agama. Nah ini perlu diuri-uri ya. Betul sekali. Jadi nanti anak cucu kita tahu terang-terangnya. Nah, kalau kita nggak melakukan hal-hal seperti ini nanti. Siapa itu siapa kan nggak pada ngerti ya, nanti malah hilang. Betul itu sekali. Bahaya sekali ya semuanya ya, yang melihat video kami ini ya Mas Darmaji. Kalau nomor satu kita niat baik ya insyaallah lah ya. Kita tetap disambut dengan baik sekecil apapun Anda punya niat jahat ya mohon maaf tuh ya. Selalu demikian dalam perjalanan manapun kita nggak punya niat negatif ya Gusti Allah mesti menyertai ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk yang lain-lainnya ini. Betul, ya. Maksudnya kalau yang sangat positif sekali ini kan yang Joko Liman ini. Namun yang lain-lainnya kan ada kan ya namanya di alam seperti ini kan tentu alam gaib lah ya. Tapi yang jelas ini aura yang positif dan maaf kita harus mendoakan. Iya, betul. Dan saya juga heran tadi di sana juga tadi ada hubungan lah ya. Wah kuda lumping apa ada kebun kesenian saya nggak tahu tapi pas di sana jauh jauh ada kuda lumping warna putih iya cuma satu sih tapi ada hubungan seni tapi kalau beliau ini enggak sih memang betul dia siar dia bertapanya kuat betul sekali jubahnya bagus jubah putih ya iya putih cukup udah bagus banget ya. Ya, kita matur nuwun ya. Terima kasih sekali nih Mas Darmaji. Sama-sama ya. Ini kita ini kan kita malah menemukan spot bagus seperti ini. Benar kita kan enggak sengaja ini ya. Kita ke arahnya tujuan ke Burupitu tapi kita memang rencana insyaallah ini kita harus mampir-mampir di sini memang. Ya. Nah, itu harus izin ya. Apa gimana? Harus ibaratnya harus di sini dulu baru ke Burupitu. Oh, benar ya. Seperti itu karena ya, kita melintasi jalurnya, harus ya. Seperti itu insyaallah seperti itu ya. Besok sebelum ke Burupitu ke Sendang Beji dulu aja. Gitu. Saya sarankan seperti itu kita studi dulu di situ baru kita naik ya, itu ya. Aturan yang terbaik seperti itu tata caranya ya, prosedural lah ya. Ya terima kasih nih mau mendampingi membantu kita nih Mas Darmaji ya, jadi biar kita nggak keblinger lah ya sama-sama ya, besok kalau kita ke wilayah Gombong juga jangan lupa boleh sama ya, kita pandu ya itulah yang namanya persaudaraan manusia seduluran, kan kita harus selalu bersama-sama dalam hal sekecil apapun kita harus menolong ya betul sekali harta yang paling berharga ini persaudaraan iya betul ya, kita lanjutkan lagi ya oke demikian tadi perjalanan yang sangat istimewa untuk malam kali ini bersama Donat Plontos jangan lupa subscribe juga untuk channel beliau ini semoga kita semua sama-sama bisa berbagi. Dan nanti setelah ini karena ini berhubung ini masih di wilayah Mbah Wanto Koeng loh. Mbah Wanto Koeng sing yang reptiler terkenal kondang malopati itu. Singkulane jenenge Rembo ya. Iya, mudah-mudahan ini ya bukan ini pemirsa ini. Kebetulan Kidar Mandi juga
masih dalam satu wadah tim ya, tim 212 bentukan Mbak Wanto gue. Oh, kebetulan ya pemirsa. Jadi insya Allah nanti Mbak Wanto nggak marah. Mudah-mudahan. Apa ini... biasanya marah? Wah, orangnya keras loh, hati-hati nanti. Jangan kaget ya kalau dia bicara seperti apa nanti. Biasa untuk para ula kayak aneh gitu. Iya, jadi jangan. Kita diberi gambaran. Oke? Oke. Begitu. Saya ulang sekali lagi, jangan lupa subscribe untuk Dharma Haji Channel, juga di like, serta di untuk channel Donat Pelontos tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, serta salam Tanah Jawi.